Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung akan menaikkan tarif layanan air minum sebesar 30% hingga 40% pada November mendatang. Rencana kenaikan tersebut untuk menghindari kerugian akibat biaya operasional yang terus membengkak. Bagi para pelanggan PDAM Tirtawening dalam penyediaan air minum di Kota Bandung untuk bersiap dengan rencana kenaikan tarif layanan yang rencananya akan berlaku November mendatang. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, penyedia air bersih, akan menaikkan tarif layanan sebesar 30% hingga 40% dari tarif dasar yang kini berlaku. Berbagai pertimbangan, kebijakan kenaikan ini harus dilakukan untuk menghindari kerugian. Biaya operasional yang tinggi serta selama 10 tahun tidak ada penyesuaian tarif menjadi alasan untuk mengambil langkah tersebut, ditambah Perumda Tirtawening menjadi salah satu perusahaan yang mengolah air limbah namun tidak berbayar. Ini kita mulai sosialisasi ke penyesuaian tarif sehingga dipastikan bahwa operasional kita tetap berjalan dan masyarakat juga tetap dapat mengakses air minum dengan mudah. Kenaikan tarif yang akan diberlakukan ini masih berada pada tarif bawah dan tarif atas yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat sebesar Rp50 hingga Rp60.000 per 10 kubik air. Kini, jumlah pelanggan PDAM Tirtawening di Kota Bandung mencapai 150.000 lebih. Tony Oktora, Bandung.